Halo guys, pernah nggak sih kalian ketika menggunakan file over, ISP utama Anda itu habis langganan dan sudah muncul web isolir sehingga tidak mau berpindah ke ISP backup? Seperti apa solusinya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Pada konfigurasi failover sebelumnya, sebenarnya Anda sudah menerapkan distance yang berbeda untuk masing-masing ISP. Anda juga sudah menggunakan check gateway ping, ataupun Anda juga sudah menggunakan recursive gateway untuk melakukan failover ini. Pada topologi kali ini, saya menggunakan dua ISP yang nantinya dari modem ISP1 itu terhubung dengan Ether1 yang ada di router utama saya. Terus mendapatkan IP 172.16.10.2. Kemudian dari modem ISP2 nanti terhubung ke Ether2 router utama saya. Nah, nanti akan mendapatkan IP 172.16.20.2. Nah, pada contoh kasus bagaimana ketika Anda menggunakan koneksi di ISP1 malah muncul semacam web isolir atau malah nggak connect sama sekali. Contohnya seperti ini. Kita akan coba buka halaman citraweb.com. Nah, akan muncul seperti ini. Atau mungkin malah muncul halaman web isolir. Seperti ini. Namun, ketika kita ping menggunakan command prompt yang ada di laptop, contohnya kita ping ke 888 aja, kita tetap masih bisa melakukan ping. Nah, itu tadi yang menyebabkan kenapa failover Anda tidak berjalan dengan normal. Nah, untuk mengatasi masalah ini Anda bisa menggunakan netboot di RouterOS versi 7. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita cek adalah kita lihat pada tabel routing yang ada di router utama kita. Kita langsung saja remote router utama kita. Kita cek tabel routingnya di IP root. Nah, di sini saya sudah membuat dua default root. Untuk ISP1 itu gateway-nya kita menggunakan 172.16.10.1. Kemudian kita aktifkan check gateway-nya itu ping. Kita oke. Nah, kemudian untuk ISP2-nya kita gunakan gateway IP 172.16.20.1. Kita nggak usah kasih check gateway. Terus kemudian oke saja. Nah, langkah yang harus kita buat selanjutnya adalah kita harus menambahkan trigger ke salah satu website yang mungkin jarang teman-teman pakai atau jarang teman-teman akses, namun website tersebut tetap aktif atau selalu aktif, karena ini nanti akan digunakan untuk trigger di netbots. Di sini saya gunakan contohnya websitenya citraweb.com. Ini IP publiknya. Kita isikan di DST address. Kemudian untuk pengecekannya nanti kita lewatkan di ISP1. 172.16.10.1. Kita oke saja. Kemudian kita kasih komen trigger netwatch. Nah, trigger netwatch ini kenapa kita pilih website yang jarang kita pakai atau jarang kita akses, karena nanti ketika teman-teman
ISP-nya sudah pindah jalur ke ISP2 atau sudah menggunakan ISP2, maka untuk website yang sebagai trigger ini tidak bisa kita akses. Selanjutnya kita gunakan tool NetWatch sebagai metode failover kali ini. Kita buka di tool, menu tools. Kemudian kita pilih NetWatch. Nah, kebetulan kali ini saya menggunakan router OS versi 7.10.2. Dan berarti di sini NetWatch kali ini menggunakan NetWatch versi 7. Nah, kita gunakan saja, langsung kita tambahkan. Kita isikan host kali ini dengan website atau alamat IP address website yang sudah kita buat di trigger tadi. Nah, kita juga sudah siapkan alamat IP-nya. Kita tinggal copy saja. Nah, perbedaan dengan NetWatch versi 6 kali ini, di versi 7 ini ada yang namanya type atau tipe. Nah, teman-teman bisa gunakan tipe ini sebagai pengganti check gateway yang ada di tabel IP route. Nah, ketika teman-teman menggunakan check gateway yang ada di tabel IP route, maka teman-teman cuma hanya bisa menggunakan check gateway ping dan ARP. Namun ketika kita gunakan bantuan NetWatch ini, kita bisa memilih untuk check gateway-nya. Kita bisa memilih menggunakan HTTP, HTTPS, ICMP, simple atau TCP connection. Nah, kali ini saya akan menggunakan HTTP GET untuk melakukan pengecekan terhadap website yang akan kita gunakan sebagai pengecekannya tadi atau sebagai triggernya. Kemudian jangan lupa untuk intervalnya silahkan diisi. Interval ini digunakan untuk melakukan pengecekan, kita isikan 10 detik saja. Nah, selanjutnya kita pindah ke tab down. Jadi NetBot ini nanti ketika koneksi down, ketika koneksi ke alamat host tidak terhubung, nanti eksekusi atau perintah apa yang akan dieksekusi oleh si NetBot ini. Kita isikan perintah berikut. Nah, ketika down, nanti NetWatch ini akan mengeksekusi atau melihat tabel IP route yang ada komen ISP1-nya, dia akan di-disable. Untuk yang up, nanti kita isikan perintah yang ini. Maka ketika si host bisa diakses kembali, nanti akan di tabel root dengan komen ISP1 akan mengaktifkan kembali atau di ISP1 akan di-enable kembali. Kita pilih OK saja. Nah, sekarang kita lihat di NetWatch kali ini. NetWatch kali ini statusnya adalah down. Apa yang terjadi di tabel root? Kita lihat kembali di tabel root-nya. Nah, ketika koneksi down, maka ISP1 akan di-disable oleh NetWatch. Jadi, untuk failover kali ini, kita nyatakan sudah berhasil. Nah, ini ISP2 sudah aktif. Sekarang kita akan melakukan pengujian menggunakan reset yang ada di laptop. Kita buka command prompt-nya lagi. Kita ketik reset google.com. Nah, kondisi saat ini kita sudah dilewatkan di jalur ISP2. Karena pada langkah kedua ini, atau step kedua ini, IP-nya kita sudah berubah menjadi 172.16.20.1. Maka sekarang internet kita sudah dilewatkan di jalur ISP2. Kita juga akan melakukan pengecekan atau tes
menggunakan web browser. Kita buka browsernya. Kita akses website citraweb.com. Mungkin untuk website citraweb.com ini tidak bisa kita akses, karena apa? Karena kita sudah buat, karena tadi sebelumnya kita sudah website tersebut sudah kita jadikan untuk trigger. Maka ketika kita, kondisi kita menggunakan ISP2 atau jalur ISP2, website tersebut tidak bisa kita akses. Makanya teman-teman harus hati-hati ketika memilih untuk alamat IP website yang dijadikan trigger. Nah, kita juga akan melakukan pengecekan terhadap situs lain. Contohnya kita gunakan situs mikrotik.com. Saat ini kita sudah bisa melakukan browsing ke mikrotik.com. Kita juga akan browsing ke YouTube juga. Coba. Nah, kita sudah bisa membuka mikrotik.com, sudah bisa membuka YouTube. Maka untuk file over kali ini kita nyatakan sudah berhasil. Jadi untuk kesimpulannya, ketika teman-teman menggunakan metode seperti ini, pastikan untuk router OS-nya silahkan gunakan router OS versi 7 supaya nantinya di NetWatch bisa kita gunakan untuk pengecekan gateway-nya, kita bisa memilih untuk tab-nya itu HTTPS. Nah, pastikan lagi untuk ketika teman-teman mau menggunakan salah satu website sebagai trigger, nah, website tersebut jarang diakses. Nah, kenapa? Karena ketika nanti teman-teman menggunakan atau sudah pindah jalur ke ISP2, maka website tersebut tidak bisa diakses. Nah, saya ada pertanyaan buat teman-teman. Gimana kalau nantinya di lapangan teman-teman gunakan 3 ISP? Apakah harus membuat 2 trigger? Nah, untuk jawabannya silahkan jawab di kolom komentar. Oh iya, ini ada info buat teman-teman yang ingin membeli perangkat mikrotik dan kebutuhan jaringan. Silahkan teman-teman kunjungi website kami yaitu citraweb.com, atau teman-teman bisa dapatkan melalui marketplace dengan nama toko Citraweb, yang tentu produk dari Citraweb ini bergaransi. Dan teman-teman juga bisa berkonsultasi ketika nanti teman-teman mendapatkan masalah di konfigurasi router teman-teman. Bisa ditanyakan melalui fitur layanan yang ada di citraweb.com, atau ketika teman-teman perangkat teman-teman itu rusak dalam kondisi masih bergaransi atau tidak bergaransi, bisa teman-teman klaim melalui RMA. Begitu tutorial kali ini. Jangan lupa like dan share supaya bermanfaat bagi yang lain. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video tutorial kami selanjutnya. Sampai jumpa. Mantap.